الحمد لله الحمد لله الذي جعل تاكوب الليل والنهار عبرة لمن يتذكر نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Ma'asyaral muslimin Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa mematuhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap larangannya dan itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu adalah bukti keimanan kita kepadanya Dan salah satu ketakuan yang mesti kita lakukan dan bagian dari amal yang sering salafun salih lakukan baik nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat tabi'in dan tabi'in dan atba' tabi'in adalah melakukan sedekah. Kena amal yang dianggap barangkali sebagian orang menganggapnya sepele, kecil dan tidak bernilai. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dilakukan sesuai dengan tuntunan, di momen yang tepat dan tepat sasaran, bahkan akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala sedekah dan infak secara umum adalah 700 kali lipat sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم برمبابا نبكة أو إنفاق yang dikeluarkan oleh yang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti bibit unggul yang tumbuh darinya yaitu tujuh bulir dan setiap tujuh bulir memiliki seratus biji bibit unggul lainnya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melipatkan ganjaran bagi orang yang Allah kendaki dan Allah maha luas kerunianya dan maha mengetahui. Ma'asirul muslimin, sidang jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa pahala infak sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan dari 700 kali lipat bagi mereka yang Allah kehendaki. Siapa gerangan mereka yang mendapatkan keistimewaan ini? Yang pertama adalah mereka yang berimpak kepada mereka yang membutuhkan. Baik itu parti miskin ataupun Janda. Maka, di samping pahala besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala lain yang sulit diraih oleh kita dengan amalan tersebut. Namun, dengan sedekah, kita bisa mendapatkan keistimewaannya. Dengan sedekah, kita mendapatkan pahala jihad. Dengan sedekah, kita mendapatkan pahala puasa sunnah. Dan dengan sedekah kita juga bisa mendapatkan pahala qiyamun lain. Di mana tiga amal ini sulit kita raih. Tetapi kita bisa melakukan dan mendapatkannya. Manakala kita berinfak. Tepat sasaran yaitu orang miskin. Dan para janda sebagaimana hadis dari Bukhari. Di mana Rasulullah SAW bersabda as al wal kal-mujahid bi sabilillah lail wa nahar Orang yang gemar menyantuni orang miskin dan janda maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah seperti orang yang sedang kiamul lail dan yang berpuasa sunnah Sementara kita tahu bahwa untuk kiamul lail jangankan jihad. Kiamul lail dan puasa sunnah yang mungkin kita lakukan setiap saat dalam hidup kita, kita tidak mudah meraih pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi. Dan Imam Ibn Khuzaimah dan Ahmad, dari sahabat mudi Abdullah bin Omar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Rubba sa'imid hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atas, wa rubba qa'imin hadduhu min kiyamihi zahar. Berapa banyak orang melakukan puasa? Bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Dan berapa banyak orang melakukan Qiyamul lain. Bagian dari Qiyamul lain yang ia dapatkan hanya begadang. Apalagi dalam kondisi aman tidak mungkin kita melakukan jihad. Andai kata dalam situasi yang menuntut kita untuk berjihad. Tidak semua orang ringan untuk melangkah ke medan perang. Karena jihad adalah taruhannya nyawa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita. Yang dilapangkan harta kita Allah subhanahu wa ta'ala Berimpak di tempat sasaran Maka dia akan mendapatkan semua keistimewaan tadi Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan bagi mereka Yang gemar berimpak Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Baik untuk kemakmuran masjid Pembangunan Pesantren Atau hal-hal yang lainnya Yang berkaitan dengan bisabilillah kita rutin melakukannya. Sekecil apapun impak kita selama ikhlas dan rutin kita melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berupa ampunan dosa dan surga seluas langit disediakan bagi mereka, dan mereka mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digolongkan termasuk golongan orang-orang yang muhsinin yang senantiasa melakukan kebaikan. كيف في برمان الله سبحانه وتعالى في درام سقر الإمران في آية 133 و 134 الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى موفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكادمين الغيث والعافين عن الناس والله يهب المحسنين dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan sorga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang gemar berderma dalam kondisi lapang dan gemar berderma dalam kondisi sulit dan menahan emosi di saat dipancing untuk marah dan gemar memaafkan orang lain dan Allah Subhanahu taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala Siapkan bagi mereka di samping pahala besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga, walaupun kemudian infak itu sangat kecil dalam pandangan kita. Ketika kita dalam kondisi butuh, lalu kita mau berbagi dengan sesama, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala surga bagi yang mampu melakukannya. Ada satu kisah dan peristiwa yang pernah terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terekam dalam riwayat Imam Bukhari di mana seorang ibu membawa kedua putrinya dalam kondisi sangat lapar dan Aisyah pada saat itu memberinya masing-masing hanya satu butir korma. Ketika kemudian kedua putrinya melahap jatah korma yang diberikan Aisyah kepadanya, mereka kemudian menginginkan yang ada di tangan ibunya. Sementara ibunya juga lapar pada saat itu dalam kondisi sebutuh namun karena anaknya membutuhkannya, akhirnya kemudian beliau belah korma itu menjadi dua dan diberikan masing-masing kepada kedua putrinya. Peristiwa ini membuat kagum seorang Aisyah radhiyallahu anha dan menceritakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah wasallam berkata kepadanya, ibunya dengan perbuatannya tadi dia bakal masuk surga. Masukal muslimin, jumpa jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Terlebih sedekah itu kita lakukan di bulan Ramadhan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah model yang paling sempurna dalam bersedekah. Sahabat menuturkan bahawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan, yang tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya, baik di luar Ramadhan, apalagi dalam Ramadhan. Bahkan digambarkan oleh mereka Rasulullah di bulan Ramadhan lebih dermawan daripada angin berhembus. Artinya orang tidak minta pun beliau berikan. Karena Rasulullah Sallallahu tahu tentang keistimewaannya. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan waktu yang istimewa ini. Tidak berderma di jalan subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita melakukannya. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada kita. Di mana posisi kita kelak di alam barzah. Di mana posisi kita kelak di akhirat. Baru kemudian kita berkata kepada Subhanahu wa taala, "Laula ila ajalin karib, wa akum salihin Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menangguhkan kematianku walau sejenak supaya aku melakukan sedekah agar aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Penyesalan penyesalan ini tidak akan ada berartinya manakala kemudian kematian sudah datang. Oleh karenanya jangan sampai kita baru mau lakukan tergerak hati kita untuk melakukan sedekah di saat kemudian neraka di depan mata di saat kemudian lobang-lobang api neraka menganga siap menerkam siapa saja kemudian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala baru kemudian kita melakukan ingin melakukan itu supaya kita termasuk golongan orang yang saleh oleh karenanya di momen yang istimewa di bulan Ramadan mari kita berbagi dengan sesama kita dan harus kita sadari bahwa tidak mudah untuk meraih pahala puasa sebagaimana hadis tadi. Bahkan kita tahu bahwa pahala puasa Ramadan sangat banyak mulai dari ampunan dosa, pahala tanpa batas, membuat kondisi kita mustajab doa, menjadi modal kita terbebas dari api neraka, menjadi kemudian benteng kita dari api neraka dan kemudian menjadi modal kita untuk masuk surga. Namun, tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan ini karena terkait dengan kualitas pengetahuan kita terhadap puasa, karena mungkin masih jauh atau kemudian banyak pelanggaran yang kita lakukan, yang tidak semestinya kita lakukan di bulan Ramadan, yang membuat kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahimnya kepada kita masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa dari puasa-puasa ini bahkan mungkin dari sejumlah orang selama kemudian kita memberi buka puasa mereka. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW. Wasallam dalam hadis yang dikutip dari dan yang lainnya Rasulullah SAW pernah bersabda man fattara sa'iman kana ajri min yang syai'a alaihi barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa maka niscaya dia akan mendapatkan pahala puasa darinya tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang kita beri buka puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa dari dari, dari mereka. Oleh karenanya mari kita cari masjid-masjid yang kira-kira yang kita duga bahwa jamaahnya adalah mayoritas orang-orang yang tahu tentang sifat puasanya Rasulullah SAW atau yang berpotensi besar melakukan puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan pahala dari mereka. Karena tidak akan mungkin orang itu berbagi pahala dengan kita kalau mereka sendiri tidak mendapatkan pahala puasa dari dari mereka. Bukan berarti ketika kita memberikan buka puasa kepada mereka yang belum mengerti tentang tata cara puasa sunnah Rasulullah SAW akan sia-sia. Tidak. Tetapi kalau kita berharap pahala puasa yang besar dan yang banyak itu, mari kemudian kita pilih masjid-masjid yang semua jemaah atau mayoritas jemaahnya sudah mengetahui sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan kemiskinan yang sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pahala puasa dari puasa yang kita lakukan kalaupun tidak kita mendapatkan pahala dari saudara-saudara kita yang kualitas puasanya jauh lebih baik dari kita dan mudah-mudahan itu ada di Masjid Nurullah ini karena mayoritas insyaallah mereka belajar tentang sifat puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, infakkanlah dan salurkanlah harta yang terbaik anda untuk menjadi bagian dari buka puasa mereka sehingga kita mendapatkan pahala puasa. Wa illa kemudian kita mendapatkan pahala berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhirat kelak kita mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu adil adzim. ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين والصلاة وسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون على وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله كما أمر الله به وبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسَّلِّموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت رؤوف الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعابك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اقيموا الصلاه